Halo sahabat-sahabat Asanka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana penempatan titik-titik untuk cakrayam buah bangunan. Ini kalau ini rumah yang lagi diperbaiki, ini rumah yang mau direnovasinya adalah mukanya 7,5 meter. Jadi nanti kita taruh 3 titik. Itu nih di nomor 5 ini, titik 1, titik 5 tengah, dan titik yang 5 untuk yang bagian sisi kanan. Nah, kalau panjang bangunan ini sendiri adalah 15 meter. 15 meter ini saya bagi 5 titik. Ini titik awal ini, titik 5 ini sini. Tiga, dua, satu di paling ujung pojok. Ini berarti kalau dengan kondisi ukuran rumah mukanya 7,5 ke belakangnya 15, itu ada 15 titik, 3 baris untuk arah yang 7,5 dan 5 baris, 5 titik untuk yang arah 15 meter. Berarti yang 7,5 kita ambil, jarak kurang lebih berarti titiknya itu 3,75 meter. Sama juga untuk ini yang ke belakang, berarti jarak antara titik satu cakrayam dan satu cakrayam lainnya itu 3,75 meter. Ini kenapa akhirnya rumah ini dihancurin kayak gini nih? Ini akan ada copot sebagian temboknya, udah dihancurin. Kemarin sebenarnya untuk sahabat saya sendiri yang minta itu awalnya mau langsung dijak. Terus saya pertanyakan, langsung dijak itu apa memang sudah ada strukturnya gitu kan? Dengan bangunan ini sendiri adalah bangunan sederhana ya, awalnya ini kan mes yang dipakai buat tempat tidur para bengkel, karena itu depan bengkel motor ya, ini mes yang dipakai para karyawan bengkel motor gitu kan. Ini walaupun betul jarangnya sudah bagus nih, ini dinding ini 3 meter 3 meter 3 meter, tapi setelah digali ternyata di bawahnya fondasinya hanya tampangan gitu kan. Itu cuma pondasi satu baris, batu pasangan batu kali, terus atasnya langsung pasang batu bata. Jadi nanti kalau kita tambah dang ataupun kita tambah lantai lagi, otomatis terjadikan ambruk. Kemarin sebenarnya kenapa katanya ini sudah bagus untuk struktur itu, karena lihat ada tonjolan-tonjolan ini. Tapi saya kasih pertimbangan di bagian yang ada tonjolan itu, kemarin ini hanya untuk memperkokoh yang apa, dinding pembatas, dinding pagar keliling. Karena kalau pagar keliling tidak dikasih pilar seperti ini akan goyang. Kemungkinan ya mungkin sudah ada setapaknya, tapi mungkin tapak kecil karena hanya dipakai untuk pagar keliling. Ini jadi untuk sahabat Asanka, kalau seumpama yang sudah punya rumah satu lantai tanpa konstruksi seperti ini yang sederhana ini, kalau mau nambah lantai jangan asal nambah lantai. Kita pertimbangkan dulu untuk strukturnya, masih mendingan kita susulkan ataupun kita anggap ngulang struktur dari awal seperti itu. Kita pasang cakrayam, kita pasang pedestal, kita bikin slope, terus kita bikin kolom, baru kita ngedak. Jadi akan lebih mantep lah, karena kita ngawal tahu sendiri
untuk struktur yang sesuai dengan kapasitas bangunan ini sendiri. Oh ya, ini untuk sahabat-sahabat tetangga yang mau bikin bangunan, seumur mukanya 6, pakainya 15, ya kurang lebih gitulah. Nanti jaraknya ke arah 6-nya kita kasih 3, ke arah 15-nya kita kasih 5, berarti kurang lebih sekitar 15. Nah ini kan cuma beda sedikit, ini kan 7 meter lebih lah, 7,5. Itu jaraknya 375. Kita kesana arah 75-nya tadi kita kasih 3, ke belakangnya kita kasih 5, jadi ada 15 titik cakar ayam. Oke, terima kasih bagi informasi saya tentang penempatan untuk titik cakar ayam pada saat kita membuat rumah 2 lantai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami, salam membangun.